Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Yang terhormat para pembina dan segenap panitia Serta teman-teman yang saya banggakan Di saat sang matahari memancarkan cahayanya Untuk menerangi jagat raya ini Rasa pantas bagi kita semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Salawat dan salam kami persembahkan kepada seorang Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Habibullah, bertitel Rasulullah. Beliau adalah Muhammad putra Abdullah dan Siti Aminah. Teman-teman yang saya banggakan, sungguh merupakan kehormatan yang besar bagi saya bisa bertemu dengan pejabat di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Di bawah komando Bapak Dr. Haji Husnul Maram, Magister Hukum Islam. Benar gelarnya ya, Pak? Kalau salah saya mohon maaf. Saya baru pertama kali ke sini. Ngetek gula, Pak. Mun nah bunga Abdinah ketemu Serang Ajunan, ngetik gula, Pak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan maaf, saya hadir di sini bukan karena mempunyai bukan pula untuk menggurui dan bukan pula untuk menasihati. Karenanya saya yakin yang hadir pada saat ini adalah seorang penceramah, seorang ustaz seorang kiai, seorang aktivis dakwah yang hidupnya selalu digunakan untuk berhikmat dalam Islam. Memperbaiki perilaku umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Mengenyangkan perut si miskin, mencerdaskan otak si awam. Untuk mewujudkan harapan bangsa sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945. dalam kerangka dakwah dengan sebuah tema cinta tanah air yang diikat dalam wadah MPA Vers 2022 Pildacil Madrasah Ibtidaiyah Negeri di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Teman-teman yang saya banggakan, sejatinya perilaku cinta tanah air adalah salah satu hal penting dalam memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, bahwa tanpa adanya kepedulian terhadap NKRI, generasi penerus kita nantinya rawan rapuh, mudah berpecah belah. Padahal, semakin hari, tantangan global semakin kompak. Kepedulian terhadap dengan kecintaan terhadap tanah air yang rendah, bangsa kita bisa saja dijajah dari dalam. Gaungan semangat cinta tanah air perlu digaungkan oleh semua pihak, baik dalam pidato, sambutan, maupun pembelajaran di madrasah. Teman-teman yang saya banggakan, sebenarnya seberapa cinta sih kalian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya yakin jawabannya adalah kalian semua, cinta NKRI. Siap betul. Cinta terhadap bumi pertiwi betul. Ayo bersama-sama gaungkan NKRI harga mati. Bersama-sama NKRI harga mati. Satu kali lagi NKRI harga mati. Bintang 9 banget nih semuanya. Allahumma salli ala Muhammad Teman-teman yang saya banggakan. Namun kecintaan tersebut tidaklah cukup dengan kata-kata atau sekadar ucapan sekali lewat melainkan harus diikuti dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh sikap dan perbuatan yang menjadi bukti nyata bahwa kita adalah generasi penerus bangsa yang mencintai tanah air Indonesia ialah Mengamalkan Pancasila sebagai simbol dasar negara dalam kehidupan sehari-hari, taat beribadah tentunya dengan agama yang dianutnya, hormat dan tunduk kepada guru, serta menghargai antar sesama. Menjaga fasilitas madrasah dengan baik, demikian itu kita menjadi pribadi dan generasi yang mencintai tanah air, maka. Kita sedang ikut serta sekaligus berpartisipasi aktif dalam memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, sikap perilaku cinta ada berapa sikap perilaku cinta tanah air yang perlu kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, bersemangat mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Teman-teman yang saya banggakan, sebenarnya mengapa kita harus belajar sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan semangat untuk mewujudkan kemerdekaan. Tanpa perjuangan para pahlawan, rasanya mustahil kita bisa berdiri tegak. Aman dan damai, mungkin kita malah sibuk berperang melawan penjajah sehingga tidak memiliki waktu untuk belajar bersekolah hingga bermain bersama teman. Hebatnya, di zaman milenial era merdeka belajar, kita tidak perlu lagi repot-repot membawa bambu runcing, membawa tombak. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah berperang melawan kemalasan diri agar terhindar dari kebodohan dan ketinggalan zaman. Teman-teman yang saya banggakan, sikap perilaku cinta tanah air yang berikutnya adalah semangat kita dalam mengikuti upacara bendera hari Senin maupun hari-hari besar nasional lainnya. Ketika kita upacara kita bisa mengenal bendera merah putih, lagu-lagu nasional, para pahlawan nasional, hingga simbol-simbol negara. Semua itu adalah wujud dari kecintaan kita terhadap bumi Indonesia ini. Ketika kita upacara, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang disiplin, rapi, dan pekerja keras. Selain itu. Jangan lupa bahwa kita juga diajarkan untuk menghargai orang lain. Baik orang yang lebih tua maupun rekan-rekan sebaya. Teman-teman yang saya banggakan, sikap perilaku cinta tanah air tidaklah cukup dengan melaksanakan seremonial belaka. Sesungguhnya ada banyak sikap dan perilaku lain yang berkaitan. Cinta tanah air yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya terbatas pada lingkungan madrasah, namun juga kita bisa terapkan pada lingkungan keluarga maupun masyarakat. Apa contohnya? Contohnya seperti menggunakan bahasa Indonesia pada acara resmi, mewujudkan ketertiban dan ketentraman pada lingkungan sekitar. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia hingga mengapresiasi karya anak bangsa dengan berbelanja produk-produk dalam negeri. Teman-teman yang saya banggakan, tanpa adanya sikap perilaku cinta tanah air, maka percayalah bahwa suatu hari nanti negara kita akan hancur. Karena dipimpin oleh generasi penerus bangsa yang kurang peduli terhadap tanah air, maka darinya marilah kita tingkatkan kepedulian kita terhadap tanah air Indonesia dengan memulainya dari diri kita sendiri dengan semangat, pantang menyerah, dan rela berkorban. Bapak, ibu, serta teman-teman yang berbahagia, sekian. Pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.